penghormatan umum. Pengibaran bendera dan merah Selesai. Pancasila. Pancasila.
hadir dan berada. Kemanusiaan yang hadir dan berada. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sitek Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beserta staf SD Jatisari, yang saya hormati Bapak Ibu PPL Prajabatan UNES dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hari ini kita dapat melaksanakan Hari Sumpah Pemuda, melaksanakan upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Bersatu Membangun Bangsa. Jadi anak-anak adalah penerus pemuda di masa yang akan datang. Oleh karena itu, persiapkan dirimu sejak kecil. Bagaimana mempersiapkan diri kalian agar menjadi pemuda yang tangguh? Dengan cara apa? Dengan cara belajar, saling menghargai, bersatu, karena kebersatuan akan memperkokoh bangsa Indonesia. Ketika kita bersatu, Indonesia akan menang. Nah, ketika bangsa Indonesia mulai kokoh, bersatu, sehingga bangsa Indonesia bisa melawan penjajah. Karena kalian adalah penerus pemuda di masa yang akan datang. Mau jadi pemuda yang hebat? Mau memperjuangkan bangsa Indonesia? Mari kita cintai bangsa kita, lestarikan budaya-budaya kita, dan songsong masa depanmu dengan masa yang jaya. Kita belajar Pancasila, kita bermakna dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita berdoa untuk Indonesia. Bersatu dalam suaranya juga bagus.